untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan, kami menutup jalur-jalur pendakian. Alasan penutupan ini adalah melihat cuaca sekarang yang datanya sangat panas, ya. Jadi kami untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan, kami menutup jalur-jalur pendakian. Karena di beberapa daerah di wilayah perhutani itu sudah terjadi kebakaran. Bahkan di wilayah kami ada sedikit kebakaran juga, sudah ada 9 kali kebakaran walaupun tidak terlalu luas. Tapi itu mengindikasikan bahwa sekarang ini mungkin rawan kebakaran. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.